Libatkan UMKM binaan Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar Pekan Ekonomi Syariah Gorontalo atau Pesona 2024. Bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan Dekranasda, kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia Gorontalo melaksanakan Pekan Ekonomi Syariah Gorontalo atau Pesona 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi syariah Gorontalo dengan melibatkan UMKM binaan yang ditampilkan tiga kategori, yaitu olahan pangan, kerajinan, dan fashion. Kami melaksanakan yang namanya Pekan Ekonomi Syariah Gorontalo atau disingkat Pesona, yang pertama kalinya kita selenggarakan dengan istilah Pesona itu adalah tahun ini 2024. Nah, pada hari ini selain kita juga menyelenggarakan berbagai event, beberapa lomba, termasuk juga kita memberikan wadah untuk anak-anak gitu ya, dan untuk juga mahasiswa dan juga dari pondok pesantren berbagai lomba. Hari ini kita tampilkan juga booth UMKM untuk mendukung kegiatan ini. Di sini ada tiga, ada olahan pangan, ada kerajinan, dan ada juga fashion. Selain menyiapkan booth atau stand untuk UMKM, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai lomba yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, mahasiswa hingga pondok pesantren. Bapak Guru Mimosa TV, mewartakan.